Alhamdulillahirobbil alamin, telah keluar satu unit Vios ganteng dari dapur. Tangan-tangan sakti B2U menuju ke ruangan review untuk kita telanjangin spek dan modifikasinya. Nah, unit ini awalnya ready stock, tapi dalam proses on progressnya atau dalam proses pengerjaannya sudah ter-DP dulu oleh sobat kami yang ada di Sragen. Akhirnya unit itu miliknya orang Sragen. Nah, ini ada ready stock Vios Gen 2 tahun 2011, jadi-jadian jatuhnya di paket 3, silahkan sobat B2U yang minat. Nah, untuk coklat metalik juga ready stock ya sobat B2U, belum ada pemiliknya. Mungkin videonya yang akan tayang itu yang coklat metalik ini dulu sobat B2U, karena selisihnya tipis banget dan kita apa ya, atur-atur mana dulu yang mau kita upload. Kita putuskan untuk coklat ini dulu, ini sudah ready stock, silahkan sobat B2U lihat di videonya sudah kita tayangkan. Nah, ini juga ready stock, belum ada pemesannya, lagi on progress ya sobat B2U. Kalau on progress seperti ini belum kelihatan kegantengannya, ini lagi progress-progress, kadang ada part yang inden seperti itu, jadi lama tidaknya itu tergantung kebutuhan dari unit. Wis, ini Toyota Solunanya udah mulai kelihatan, nanti jadinya bakal seperti apa. Langsung saja kita kembali ke ruangan posters, and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop. Don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stop. Till I got it, I won't give up till I'm on top. I'm always learning with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. Akhirnya masuk juga di ruangan review satu unit Mewalis tahun tua yang kita restorasi, kita rekondisikan sehingga menjadi unit siap jalan dan kondisinya seperti baru seperti yang sobat B2U lihat. Nah, kali ini saatnya untuk sobat B2U semua atau giliran sobat B2U semua untuk menilai bagaimana kerapian dan garapan dari dapur kami ya sobat B2U semua. Mantap surantap. Nah, untuk detailing dan kerapiannya silakan sobat B2U jangan sampai gagal paham. Dan apa saja yang kita upgrade, kita lakukan itu silakan sambil simak di dalam deskripsi. Semuanya kita tulis secara transparan dan insya Allah kita reviewnya itu juga secara
live atau langsung ya Sobat B2O semua, untuk detail-detailnya kita pertunjukkan. Wis mantap, mantap. Langsung saja kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Sobat B2O semua. Bagaimana kabarnya? Semoga setelah melihat cuplikan-cuplikan unit yang barusan kita tayangkan bisa menghiasi garasi Sobat B2O semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini akan kita review satu unit Mewalis. Ini pesanan dari sobat kami yang ada di Sragen, dan kebetulan ini platnya plat AD Surakarta atau Solo ya Sobat B2O semua. Nah, sebelum kita beranjak atau melanjutkan pembahasan soal selera modifikasi dari sobat kami ini, dari kami ingin memberitahu untuk gen 1 selanjutnya Sobat B2O semua, bisa apa ya namanya, kita tidak membuka order lagi, tapi kita akan meredikan, karena jangkanya untuk ngerediin gen 1 itu lebih berat dan jangkanya waktu lebih lama ya Sobat B2O. Takutnya itu nanti Sobat B2O kalau sistemnya order untuk yang tahun 2005 ini takut terlalu lama seperti itu. Nanti kalau buru-buru kita sendiri juga tidak bisa apa ya namanya fokus konsentrasi untuk mengerjakan unitnya, karena apa ya, kita restorasi unit kalau tahunnya 2005 seperti ini kan otomatis jangka waktunya itu lebih panjang ya Sobat B2O, untuk mendekati apa ya rasa-rasa seperti baru. Nah, untuk rasa-rasa seperti baru otomatis beda dengan adik-adiknya yang tahun 2016 atau gen 2 itu kan dia hanya dikit-dikit mungkin restorasinya secara apa ya mendekati orisinilnya, jadi bisa cepat. Beda dengan yang gen 1 ini udah ektaksi tahun 2005, itu tenaga dan waktunya itu lebih ekstra Sobat B2O semua. Nah, untuk selanjutnya kita berusaha untuk mengredikan untuk Sobat B2O yang mau, misal mau sabar order Vios gen 1 seperti ini ya bisa, asalkan apa ya kesabarannya itu benar-benar dimaksimalkan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk warnanya ini sesuai permintaan dari ownernya, yaitu warna hitam metalik ya Sobat B2O semua. Nah, ini gen 1 ini ganteng juga Sobat B2O. Spesialnya itu gini ya Sobat B2O, tahun 2005, mesin Toyota CC 1500 full upgrade, pajak hidup. Nah, harganya hanya di 50 jutaan seperti ini. Itu kelebihannya kalau pesan gen 1 Sobat B2O semua. Terus walaupun tua karena kita restorasi, kita rekondisikan, jadinya itu apa ya, mendekati seperti baru. Ini seperti ya Sobat B2O, bukan baru. Langsung kita lanjut untuk headlamp, kita smoke supaya kereng auranya itu dapat Sobat B2O semua. Kita smoke warna hitam seperti ini. Dan untuk grillnya kita kasih motif warna merah ya Sobat B2O, supaya bisa kontras dengan body kit samping sama body kit belakangnya. Untuk body kit sendiri ini kita depannya pakai body kit Yaris Hackers lengkap dengan DRL LED-nya dan fog lamp-nya. Untuk fog lamp-nya ini pakai ring warna biru. Nah, kita karena untuk penerangannya ini apa ya, tidak begitu cerah setelah kita smoke, jadi akhirnya kita bonusin lampu tembak mini proji yang 3 mata Sobat B2O. Mantap, mantap. Nah, ini untuk mendukung pencahayaan saat jalanan di malam hari. Oke, lanjut kita masuk ke samping. Nah, ini di samping sesuai permintaan dari ownernya, velg ring 15 warna kuning seperti ini ya Sobat B2O. Mantap, mantap, elegan banget. Terus untuk sen di sampingnya kita tutup, kita ganti dengan VVTi.
Nah, terus untuk kaliper, seperti biasa unit dari kami, kalau tidak ada permintaan kalivernya sama tromolnya itu warna hitam saja, pasti kita merah Ferrari-kan seperti ini semua unit ya sobat B2O. Untuk body kit samping ini kita pakai body kit Drive 68 dengan motif warna merah Ferrari supaya sporty. Kita naik ke atas ada handle cover chrome sama karet kacanya kita kasih chrome juga sobat B2O supaya terkombinasi seperti ini, mantap surantap, elegan, bersih seperti ini ya sobat B2O. Nah, untuk roofnya sudah kita pasang sirip hiu, terus untuk talang air sudah kita kasih, sama kaca filmnya juga sudah kita tempelkan ukuran 40-60 sobat B2O semua. Kita nyampe belakang, untuk belakang ini ada spoiler gawang, mantap surantap racing ya sobat B2O, enak banget dilihatnya. Terus untuk emblem kita kasih emblem Vios, Toyota dan TRD Sportivo. Nah, untuk plat nomor sendiri ini plat nomor aslinya, yang depan kita pasang plat nomor yang namanya itu bengkel kami supaya video data-data modifikasi kami tidak dimanipulasi atau tidak disalahgunakan di pos kesana kemari, mantap surantap. Nah, ini plat nomornya AD dengan kaleng panjang sobat B2U, platnya putih, mantap surantap. Kita turun ke bawah, udah ada kamera mundur. Terus untuk knalpot racing sama body kit ini pakai Drive 68 lengkap dengan lampu mata kucingnya sama corak atau motif warna merah Ferrari di angka 3 dan strip satunya yang ada 4 ini sobat B2O. Jadi elegan, sporty, racing dapat semua, mantap surantap. Untuk knalpot sendiri ini udah racing ya sobat B2O. Supaya nggak ada dusta di antara kita, kita lakukan satu putar memutari. Wis mantap surantap. Nah, kita masuk ke interior sobat B2O. Dengan anggaran 50 jutaan ini sudah dapat unit yang kondisinya seperti ini, interiornya custom, mantap surantap ya sobat B2O. Kondisi unitnya itu seperti baru seperti ini. Wis. Langsung saja kita masuk ke interior. Nah, kita masuk ke interior supaya nggak ada dusta di antara kita, kita lakukan putar memutari. Nah, untuk kondisi kaki-kaki, AC dan mesin sendiri bagaimana, semuanya kita restorasi ya sobat B2O semua. Nice, mantap surantap, kontras banget, enak banget dilihat perpaduan warnanya ya sobat B2O. Lampu kolong juga merah. Terus kombinasi jok customnya ini jahit patenya jaminan 5 tahun itu tidak jebol atau warna merahnya itu tidak menjadi keepingan atau melunturkan diri, itu jaminan banget sobat B2O karena bahan yang kita pakai itu yang berkualitas. Karpet mi sudah naik, alarm sentral look remote power window juga sudah naik 4 pintu. Untuk door trim juga sudah kita custom. Setir juga sudah kita custom. Nah, kalau nilai ini 2005 dengan ukuran ektaksi ini sangat menggoda iman banget sobat B2O. Sudah nggak rekomendasi tapi sudah menggoda iman, nggak rekomendasi lagi tapi menggoda iman. Nah, untuk kebersihan detailing silahkan untuk sobat B2O nilai sendiri. Handle-handle tengahnya juga sudah kita custom seperti ini ya sobat B2O. Nah, kita masuk ke area belakang. Nah, untuk karpet mi sendiri sudah ada, mantap mantap. Untuk sobat B2O yang mau custom-custom interior seperti ini silahkan bebas pilih motif, kita bisa lakukan atau kita bisa kerjakan sesuai permintaan dari sobat B2O semua. TV kamera mundur sudah naik, itu tombol-tombolnya normal semua sobat B2O, jangan khawatir. Walaupun ini 2005, dari indikator speedometernya juga normal semua, sudah kita arah-arah restorasi mendekati seperti baru. Langsung kita masuk ke ruangan mesin. Nah, kita masuk ke ruangan mesin supaya nggak ada dusta di antara kita walaupun ini tahun 2005. Nah, ini langsung kita starter jreng sobat B2O semua.
langsung kita lakukan starter. Untuk detailing semuanya kita lakukan detailing ya sobat G2O. Nah, ini suara-suara tahun 2005 sobat G2O, bisa sobat G2O dengarkan langsung sobat G2O. Nah, untuk cover ini sengaja kita buatkan sobat G2O supaya lebih slim lagi. Untuk Gen 1 akinya mantap sekali sobat G2O, ukurannya besar sekali. Nah, ini ya sobat G2O semua. Ini mesinnya nyala apa adanya sobat G2O semua. Bisa digunakan langsung dengan kondisi tahun 2005, anggaran 50 juta, full update seperti ini dan siap jalan sobat G2O. Mantap, mantap. Oke, untuk sobat G2O semua, sehat selalu, terima kasih atas dukungannya sampai saat ini. Semoga apa yang diinginkan atau diharapkan oleh sobat G2O semua cepat terkabul, yaitu sebagai contohnya ingin mobil-mobil mewah list seperti yang kita tayangkan ini bisa terparkir menghiasi garasi sobat G2O semua. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, lampu sih. Tebak.